pembelajaran yang praktik kehidupan berserta, marilah kita buka dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Satu, dua. Jempol, Pak. Satu, dua. Hari ini kami memang meluncurkan kemitraan optimalisasi izin pektori yang kami bermitra dengan Rumah Sosial Kutub dan dua perusahaan yang ada di Jakarta. Di dalam kegiatan program pelaksanaan nantinya telah dipilih dan kami seleksi anak-anak yang akan mendapat beasiswa sebagai pelaku utama, pengelola utama di dalam pengelolaan di lahan nantinya, yaitu berupa greenhouse, satu greenhouse dikelola oleh tiga peserta didik yang nanti tahap awal ini kami rencananya sementara 4 greenhouse dulu, berarti 12 anak. Dalam waktu dekat ini kami terus seleksi karena kami harus betul-betul anak ini yang betul-betul terpilih, yang dari sisi anak tidak mampu, yatim piatu, kemudian juga punya semangat, punya rasa ingin sebagai seorang petani milenial, itu yang menjadi itu khusus bidang pertanian, khusus bidang pertanian, yaitu dari ATPH dan APT. Itu dari jurusan itu yang kami fokuskan untuk kegiatan program dengan RSK tadi. Itu dari kelas berapa ya mereka? Kami mulai dari kelas 11 dan 12. 11 dan 12. Kalau kelas 10 kami belum bisa. Di kelas 11 dan 12. Lah magangnya itu berarti mereka... Ya di situ, di sekolah. Jadilah, kamu sudah... Jadi dari di pihak RSK menggandeng perusahaan membantu kami. Jadi RSK itu sempatnya menjembatani, mencarikan. Dan ada dua perusahaan yang sudah siap memfasilitasi, kami menyediakan lahan, terus dibangunkan greenhouse, kemudian nanti ada tim ahli pendampingan rutin ya, dari pihak sana. Bahannya juga dari sana. Jadi ada sistem bagi hasil juga ya, anak itu ya? Nah, anak itu mengelola nanti bagi hasil dengan sekolah, bukan kolasi dengan perusahaan kita. Oh, dengan sekolah. Ya, dengan anak itu mengelola kan menghasilkan. Okay. Nah, itu nanti dikelola dibagi hasil dengan sekolah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.